tail around your neck, wanna get slept, fool, you dick. You got a friend in me. You got a friend in me. Eh, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabru. Kali ini, Mabru, Ocha bakalan mau pakai M16. Karena M16 sudah rilis nih, Mabru, ya. Perk yang buat full autonya. M16 ini kan senjata burst, Mabru. Nah, sekarang tuh bisa brrrr. Ya, nembaknya pokoknya mantap banget sih, Mabru, ya. Nah, kalian jangan lupa pokoknya, ya. Kerjain misinya di events, terus seasonal, dan nih. Oke? Tuh, kalian bisa cek ya, maaf bro, Ocha sudah selesai sih, jadi Ocha tidak bisa menjelaskan misi-misi apa saja. Yang penting kalian lihat aja nih di checklist-checklist ini. Tapi kalian nanti sih gambarnya akan bintang dulu, maaf bro, untuk kalian yang belum ngerjain ya. Ini khusus pemula, kalian harus tahu cara mengerjakan misi di CODM karena sangat penting sekali biar kalian tidak ketinggalan ya events-events dari CODM ini, maaf bro ya. Nah, ini juga ada nih, tapi Ocha gak kerjain sih karena ya Ocha tidak butuh, bro. Ocha cuma butuh perks-nya ini ya biar jadi full auto nih M16 nih cuy ya. Bisa beredit, bro. Let's go, kita ke training mode dulu, bro, kali ya. Kita bandingin nih M16 burst sama M16 full auto lebih bagus mana kira-kira ya. Yuk, let's go. Ocha udah di dalam training mode-nya, bro. Dan ini Ocha sudah bawa 2 lockout ya, satunya full auto. Gokil loh ya. Mantap ini mah, bro. Cuman ferretnya ya tidak secepat burst yang drrrr. Kan kalau M16 yang burst langsung drrrr gitu kan. Ini ferretnya gak bunuh gitu. Jadi menurut kalian worth it mana? Tapi sih lebih suka auto ya. Kayak lebih pasti aja gitu ya pelurunya masuk mah, bro. Kalau misalnya burst itu ada ya change miss-nya lebih besar ya. Cuma kalian dengan aim yang sangat pro yang bisa memakai senjata burst mah, bro. Karena enggak semua orang suka dan enggak semua orang bisa gitu. Kalau soal damage di range ini 28. Sama harusnya ya. Kita bandingin sama burst. Ya. 28-32 kalau kena kepala. 39 malah ya. Kepala ke atas. Ya. Menurut kalian lebih worth it mana, bro? Sama-sama bagus, Ocha jadi bingung, bro ya. Tapi Ocha udah nyoba nih ya, karena Ocha grinding tadi, sekalian Ocha tes baru dikasih review ke kalian. Kayaknya sih full auto lebih better ya. Tapi kan M16 tuh dari dulu burst ya, dikenal senjata burst. Kenapa tiba-tiba jadi full auto? Itu kan M4 banget gitu kan. Oke, let's go, langsung aja kita main kering kecil. Let's go, bro. Tapi kenapa dapetnya Samit ya? Kayak gak cocok aja gitu loh ya. Iya, gak cocok sih M16 dipakai di Samit. Tapi coba aja sih. Let's go. Si paham cuy. Ya coba pakai karakter pemain bola. Dapat satu, bro. Kenapa ada bom tiba-tiba? Jago juga menyelamatkan. Next up, bro. Enak kan? Ibadah sekali. Ocha ikut aja sih. Weh, dapat lagi. Lagi musuhnya mau, bro. Nice. Nice. Wow.
Sakit juga loh M16 nya. Nice. Nice, mau bro. Nice sekali M16 ini. Lumayan sekali loh. Ya. Lumayan loh sih. Mantap mah bro. Ditungguin. Tuh ada yang pakai M16 juga mau bro. Wah. Gede sih. Luar. Tiga orang langsung mau bro. Mana nih musuhnya? The best. Mabrino cari kill banyak banget sih. Tapi kok skornya kalah ya? Mungkin karena Rautnya gak ninja kali ya? Mungkin sih itu. Nice bro. Hati-hati belakang bro. Yo, apakah ada yang spawn belakang? Ini ngocotnya ada sih bro. Asem. Tuh matinya main M16 lagi loh. Wah. Enggak tahu itu yang terus atau yang auto ya. Udah enggak tahu. Harus lo colong kali senjatanya ya. Sakit itu. Sini ada orang. Jangan lupa setup. Di sini ada orang. Dan spawn. Ya, teman kita yang spawn. Sangat disayangkan sekali. Nice. Lucu suka loh ini. Masih gem sekali mah bro. Sakit loh. Nice. 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 Dua detik. Aku mau. Wow, heck. Iya. Nanti kali mah bro. M16 ini juga enteng loh. Menurut aku enteng ya. Berapa? Banyak lah pokoknya. 9.40. Lumayan, lumayan. Pelurunya banyak lagi. Oce ini pakai peluru yang paling banyak loh, bro. 40-an ya. Kalau nggak salah 40 lebih. Itu 48 tuh. Bonda salah lagi. Emang bener. Keren gak sih? Bagus lah ini ya. M16 full auto. The best. Ya jadi ini mah bro, Teach Minato Gunsmith-nya mah bro ya. Oce diantara pake integral suppressor. Sebelumnya kayaknya Oce pake monolitik deh mah bro. Kayaknya tapi ini lebih worth it karena ya ini sudah termasuk barrel serta muzzle nih mah bro ya. Abis itu Oce pake nostock ya. Wildfire, Overcharger Tactical, 48 round extended magazine. Ini nggak cocok buat kalian yang mainnya nggak pakai giro mah bro, karena recoilnya tuh ke atas-atas mah bro ya. Jadi kalian ini ya bakal kesusahan, jadi harus nahan pakai jempol untuk kalian nggak pakai giro, atau kalian mainin giro kalian untuk
kalian yang HP-nya di giro, jadi ke bawahin mah bro ya, kayak nahan aim aja ya, nahan aim senjata mah bro ya, cuman ini lebih berasa menurut Ocha, jadi ya saran aja seperti itu. Tapi jika kalian gak mau nih ya, gak mau senjata kalian tuh recoilnya amburadul gini, ganti aja mah bro, no stocknya jadi, jangan no stock sih ya, yang diganti itu integral boleh kalian pakein marksman. Setelah itu lasernya kalian boleh ganti ke muzzle monolith suppressor. Itu secara percaya ya, karena apa-apa sekarang serba monolitik, kalau enggak kalian ya enggak harus monolitik sih, intinya suppressor lah. Kalau udah mau berkin gitu aja untuk video kali ini mah bro, makasih udah menonton, jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktifin loncengnya mah bro ya. Terus kalian yang pengen beli akun channel, langsung aja follow Instagram @kitajubelin ya mah bro, untuk kalian yang bosan sama akun kalian karena skin kalian yang membosankan itu, di sana ada banyak sekali pilihan. Atau kalian ingin dibantu pusernya ke legendary mah bro karena ini masih awal season, atau kalian pengen grinding game, langsung aja follow Instagram @kitajoki.in, langsung di grinding di sana, cepet banget pokoknya. Oke, okay? Ya see you ma bro, yaudah dadah semuanya, see you next.